Assalamualaikum sahabat NA sekalian. Hari ini adalah hari Sabtu ya, tanggal 30. Inilah suasana Mid Autumn Festival di Causeway Bay, tepatnya di Victoria Park. Tapi karena ini baru jam 2:30 ya, keindahannya belum kelihatan karena lampu-lampu belum hidup. Tidak seperti vlog saya yang tadi malam ya di Tinsuai. Jadi kita bisa lihat lampu-lampu. Kalau ini karena masih jam 2:30, lampu-lampunya belum action ya. Ini dia penampakannya siang hari ya. Tapi kalau malam indah ini, lampu-lampunya aneka warna. Inilah penampakan Causeway Bay Victoria Park dalam menyambut Mid Autumn Festival. Saya sengaja datang sore hari karena Mid Autumn Festival kita cover malam sudah saya lakukan, yaitu di Tinsuai, dan ini penampakan sore hari di Causeway Bay. Ini dia ada ya, Victoria Park Bamboo Tree. Oh, hiasannya sungguh indah ya, apalagi kalau malam. Indah ini, siang aja udah indah, apalagi kalau malam. Dari Victoria Park ini masih ada lagi. Sahabat menaskan, inilah penampakan Mid Autumn Festival di Victoria Park di sebelah kiri ya. Tadi kanan ya, sekarang kiri Victoria Park. Sekali lagi ya, again, ini kalau malam indah. Tapi karena ini siang hari, ya apa adanya. Kalau malam hari ini pencahayaannya bukan main ya. Dalam hal ini memang Hong Kong masalah lampu-lampu bukan main. Dan ini ternyata ditutup. Tidak boleh masuk ya, kita dari sini saja. Ini dia penampakan sebelah kiri Victoria Park. Sayang ya, kita tidak bisa masuk. Tidak tahu apa alasannya. Inilah dia
Sabtu pagi di Victoria Park. Kebetulan pas Mid-Autumn Festival tanggal 30 September ya. Inilah dia hutan di tengah kota. Victoria Parknya juga disebut hutan di tengah kota karena cukup rindang. Warga suka kemari, apalagi musim panas ya. Demikianlah sahabat minat sekalian, kepo-kepo kita akan Mid-Autumn Festival di Victoria Park Sabtu 30 September 2023. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.